Kronologinya adalah yang bersangkutan korban melakukan perjanjian dengan si pelaku bahwasanya si korban akan dijanjikan keuntungan dari hasil jual beli barang besi rongsokan. Korban menyerahkan uang jumlah 450 juta yang dikelola oleh yang bersangkutan, namun uang tersebut tidak atau dibawa kabur oleh si pelaku. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.